Selebritis ID. Selebritis ID. Dukungan positif nih sekarang. Netizen juga banyak sekali yang memberikan dukungan positif. Yang penting jangan sampai blunder, jangan salah nyenggol lah kalau memang itu bohong, dan kebohongannya bisa dibuktikan dan kebohongan yang merugikan orang lain, silakan dibongkar supaya jangan terjadi korban. Tapi kalau nggak bohong terus dibilangnya bohong dan main bongkar-bongkar aja, saya nggak setuju. Dan saya yakin Marcel sendiri mempunyai visi yang sama juga. Terbukti banyak sekali respon netizen yang saya baca, jadi nggak sempat ketipu karena bongkar, malah berterima kasih. Ada yang keluarganya sudah ketipu pun lumayan lama juga akhirnya sadar. Jadi itulah yang saya harapkan supaya Indonesia jadi bangsa. Tapi ada rasa khawatir nggak sih, kan begitu banyaknya yang melaporkan ini sih, beberapa instansi kepolisian. Khawatir, saya nggak khawatir, kan dia yang dilaporin, bukan saya. Jadi saya selama ini yang saya lihat dari laporannya sih belum ada yang kena secara substansi kesalahan. Jadi saya belum gimana khawatir belum ada. Tapi sempat ada wejangan buat Marcel sendiri. Ya, saya sih selalu bilang ke Marcel, pokoknya ini dia lagi naik daun nih. Bukannya jangan berhati-hati, saya cuma bilang jangan sombong, tetap rendah hati. Contoh siapa? Raffi Ahmad. Gue udah paling bener. Raffi semakin tinggi dia semakin menunduk. Saya bilang begitu, Marcel harus tetap selalu jangan sombong. Mau sebesar apapun, masih juga manusia, bukan Tuhan. Jadi nggak boleh sombong, saya bilang begitu. Tapi kalau di dunia dia mau melakukan apa, selama itu menurut dia benar dan justru memberikan kebaikan pada orang lain, silakan dijalankan. Jangan dari saya sih ke sini, dan dia sih begitu. Walaupun saya juga bukan orang benar sih. Oke, okay, ya. Cukup ya, Mas ya. Apa lagi? Cukup ya. Distrik otomotif. Oke. Okay. Oh, yeah. Otomotif, oke. Okay. Yang lain cukup ya, yang lain ya. Ini. Turn up. Let's go.